Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara mengganti bearing depan ya. Ini udah oblak. Kelihatan karatnya ya. Pakai 6301. Oke, langsung aja. Pertama kita buka jauh dulu baru bentuk 11. Buat bukanya pakai obeng ya. Nah, itu kelihatan caranya bosnya itu di cukit dulu. Nah, biarin dia nyetep ya. Kalau sudah nyetep tinggal dipukul. Pakai kunci temat jelas ya, kita pukul juga. Sudah. Ini yang dicek ya, beneran tuh. Sebenarnya kita ganti. Buat masanya kita ambil salah satu ya, karet bagian dalamnya. Kemudian isi gris bahan. Buat yang ada isinya, dia menghadap ke dalam ya. Kita pakai bearing bekasnya ya. Taruh di atas. Sudah mentok bunyi beda ya. Lalu kita pasang sealnya. Sama aja ya. Tekan aja pakai jempol. Jangan lupa pasang bosnya. Baru seperti pertama kita ambil spell salah satu ya.
yang sudah diisi hadap ke dalam. Oke, lho. Lanjut bagi kunci 24 ya. Beda, ini berarti sudah mentok. Lanjut pasang sebelumnya ya. Pencet aja pakai jempol. Kalau sudah tinggal pasang ke motornya. Ini bautnya kanan kiri sama aja. Pasang murnya ya. Pakai kunci 17. Tahan satu. Kalian dicoba. Demikian tutorial cara mengganti bearing depan Yamaha Vixen baru pakai ukuran 6301. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.